Hai, saya Shibli. Sekali lagi membawakan unboxing khas untuk Hogeeks. Hari ini kami mempunyai sebuah peranti yang besar daripada Sony, iaitu Xperia Z Ultra. Okey, Xperia Z Ultra ini menggunakan badan yang sangat besar dengan screen Full HD 6.4 inci dan juga prosesor quad core dengan 2.2 GHz. Okey, ini adalah kotaknya. Mari kita buka. Okey, ini adalah peranti yang anda boleh lihat. Memangnya sangat besar dengan screen 6.4 inci, menggunakan display 3 luminous, menggunakan kamera Exmo RS, sokongan NFC dan Android 4.2. Okey, menggunakan prosesor quad core 2.2 GHz, 6.4 inci screen, kameranya 8 megapiksel dengan sokongan HDR, mempunyai kalis air dan kalis habuk dengan rating IP58 dan juga kamera depan sebesar 2 megapiksel. Kita lihat apa yang ada di dalam kotaknya dahulu. Okey, seperti biasa ada buku-buku startup guide dengan warranty. Pada bahagian sini terdapat plug, pada plug 2 pin. Okey, pada sebelah sini terdapat earphone versi in-ear daripada Sony dan juga sedikit tambahan. Ini adalah micro USB cable. Okey, ini adalah peranti tersebut. Anda boleh lihat sememangnya sangat besar, menggunakan kaca pada bahagian hadapan dan belakang. Kacanya adalah shatterproof, jadi tak boleh retak kalau terjatuh. Okey, ketebalannya memang nipis, hanya 6.5mm sahaja. Okey, anda boleh lihat ini adalah power button, volume button. Di sini ada slot micro SD, boleh dibuka. Okey, micro SD dengan slot SIM card. Okey. Pada bahagian bawah terdapat speaker. Pada bahagian sisi sini terdapat slot untuk mengecas. Okey, pada bahagian belakang kamera, Xperia Z Ultra ini tidak mempunyai flash. Hanya kamera sahaja. Pada bahagian hadapan ini adalah kamera hadapannya. Okey, nantikan review penuh di ohgeeks.com. Sekian, terima kasih.